menuju makam Pangeran Tumapel Syekh Hasanuddin Qoyim, Gin Pangeran Dekat, Bin Sunan Dalem Bin Sunan Giri, Lok Desa Tumapel Duduk Sampean Gresik. Kita sudah sampai di Desa Tumapel. Kita jalan lagi menuju komplek makam Mbah Pangeran Tumapel Syekh Hasanuddin Qoyim, Bin Pangeran Dekat, Bin Sunan Dalam, Bin Sunan Giri. Akhirnya kita sudah sampai di area komplek makam Pangeran Tumapel. Seperti biasa sebelum mengambil gambar, saya berdoa dan tawasul terlebih dahulu, serta minta izin kepada Pangeran Tumapel Syekh Hasanuddin Qoyim, Bin Pangeran Dekat, Bin Sunan Dalam, Bin Sunan Giri. Semoga dengan video ini, harapan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh ya guys, jangan lupa ikuti perjalanan kami, karena masih banyak petualangan religi yang kita kunjungi. Minta doanya guys, agar semua ini lancar, dan tidak ada halangan atau rintangan sekecil apapun. Ini adalah makam Mbah Pangeran Tumapel Syekh Hasanuddin Qoyim, Bin Pangeran Dekat, Bin Sunan Dalam, Bin Sunan Giri. Makam Pangeran Tumapel Syekh Hasanuddin Qoyim merupakan salah satu makam yang terletak di Desa Tumapel, Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik. Dan makam ini merupakan peninggalan sejarah di Desa Tumapel. Cerita sedikit tentang Desa Tumapel, yang merupakan desa mayoritas penduduknya, bermata pencaharian petani padi, dan sebagian juga ada petani tambak, sebuah desa yang berdekatan dengan Kabupaten Lamongan ini. Ternyata menyimpan cerita sejarah yang sangat luar biasa, yaitu Desa Tumapel. Dari berbagai peninggalan yang ada, kebanyakan banyak mengacu ke masa Islam. Dan ada dua cungkup di area komplek makam tersebut, yang di dalamnya ada tiga dan dua makam. Oh ya guys, ada dua makam di bawah pohon asem besar, yaitu makam Ageng Ngabehi dan Ayu Surtina. Dan menurut masyarakat sekitar, makam-makam yang ada di komplek makam Islam di Desa Tumapel ini mempunyai peran penting dalam proses penyebaran Islam di wilayah Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Silsilah Syekh Hasanuddin Qoyim Tumapel dari jalur ayah dan ibu, sama-sama dari Sunan Giri. Dari jalur ayah sebagai berikut: Syekh Hasanuddin Qoyim bin Syekh Syarifuddin bin Syekh Zainal Abidin atau Sunan Dalem bin Sunan Giri. Demikian sedikit cerita dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan dalam cerita, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tunggu part 2 ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.